oh ini ada yang dibuang ke sini gitu. Ini berapa dalam sih ini? Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channelnya si Nom Nom. Dan kali ini saya akan perjalanan atau akan nge-review di Palm House ya. Jadi ini awal masuk kita di sini. Kebetulan ini penuh banget kan weekend untuk parkir motor di sana. Seberang. Dan sekarang saya mau jalan langsung aja nih. Ini awal pintu masuk. Action. Nah, jadi ini awal pembelian tiket masuk ya. Jadi si tiketnya ini cuma 30.000 gitu. Kita berdua. Dan si tiketnya dapat susu, jadi buat teman-teman jangan khawatir. Jadi kita main ke sini, tiket pun bisa ditukerin sama susu ya. Sama okay. Kayak di ranch ya. Ditukar. Sama kayak di ranch. Oke. Okay. Ini kan weekend banget, jadi ramai banget. Tiket, jadi mekanismenya si tiket ini bisa ditukerin susu ya. Susunya itu beragam rasa gitu. Jadi buat teman-teman jangan khawatir ke sini sehat juga dikasih susu gitu ya. Oke. Okay? Antri. Jadi kita lagi ngantri, jadi harus ngantri. Jadi ini penampakan si voucher susu itu yang tukerin itu. Oke. Okay. Kita mau nyusu dulu. Halo, halo. Halo. Where you come from? Canada. Oh, Canada. Sekarang kita mau ke rumah Hobbit. Jadi buat teman-teman yang suka filmnya Lord of the Ring, The Hobbit, ini di sini. Jadi kita seakan-akan berada di rumah Hobbit gitu ya. Jadi ini rumahnya, rumahnya sangat minimalis dan unik gitu ya. Jadi gini, kita di sini. Bagus ya? Ya. Jadi di sini tuh banyak macam-macam perpaduan ya antara negara Belanda, Perancis,
dan rumah hobbit gitu. Pokoknya sangatlah rekomend banget. Jadi buat teman-teman yang pengen merasakan suasana khas Eropa, bisa main ke Pumhouse Lem. Yang gede rumah hobbitnya, ini mah yang kecil-kecil ya, ini. Ini. Ini bagus sih kalau udah malam, lampunya pada nyala. Tapi di sini sampai jam 6 ya. Jadi kita cuma ada waktu kurang lebih 1 jam lagi. Kita berdua ya, yang di rumah hobbitnya apa? Banyak. Banyak banget gitu. Belanda pisan. Ini juga belum kan? Nah, ini tempat apa nih? Ini ada ini kunci-kunci gitu. Hah? Kayak Korea. Nah, jadi buat teman-teman yang kalau punya pasangan. Misalkan sama pasangan atau punya harapan atau misalkan pengen punya kenang-kenangan di sini, boleh. Boleh di sini nulis ya. Tuh. Gini ya, sebenarnya kunci gembok-gembok cinta gitu ya. Atau gembok kenangan, jadi ada kesan dan pesannya kalau bisa kesini buat teman-teman yang pengen ada kenangan sama pacarnya atau kenangan sama teman-temannya, bisa ditulis di sini. Oh, dan ini ya Allah, ini gede banget ya. Tapi ini artinya apa ya, saya nggak paham nih. Ini di sini banyak kunci-kunci gitu. Oh, ini ada yang dibuang ke sini gitu. Ini berapa dalam sih ini? Jalan-jalan di Farmhouse, semoga menjadi info buat kalian teman-teman yang tetap ikutin terus channelnya si Nom-Nom, dan semoga kalian suka ya dengan video kita dan sama menonton.